Pas bener. Pas. Pas mantap. Aja Pak, cuma kita doang nih ya. Yang tahu kenapa ada apa ya, aja. ada apa akhir-akhir ini tuh lu suka sendiri gitu Pak. Apa suka sendiri kan emang suka sendiri ya. Nggak bisa emang ngeliat kundung. Iya nggak bisa, gua nggak enak. Parah mah kalau berdiri sih emang nggak mau. Lu kemana sekarang? Gue host. Kalau sini orang mah enggak. Kali ini gue mau ngomongin skincare kan. Kemarin gue udah ngomong sama Gani pun. Ternyata sekarang tuh ada budget dari gaji kita itu ngeluarin buat skincare pun. Serius? Siapa yang nyetuskan? Ya nggak ada nyetusin. Nggak ada ya. Ternyata emang kebeli juga tuh tiap bulan. Nggak tiap bulan sih. Contohnya apa tuh skincare? Pak Gani tuh yang tahu. Apa guys? Soalnya Pak Gani pakai yang mereknya Japri. Japri. Japra. Hei, sensor. Gak apa-apa, udah biarin lah. Ini di endorse kan, pakai Ajapra gitu. Iya, pakai Ajapra. Gimana Pur? Eh, Gan, kok apa Pur sih? Apa nih, Pak Rama, aduh. Sejak apa itu, Gan? Serius? Dia pakai sih dari sebelum nikah, Pak Rama. Jadi... Oh, jadi emang harus berkelanjutan itu. Oh, ya. Gua paham. Dia gak menuntut sih, Pak Rama. Kalau oh, iya. Kalau saya kasih, ya alhamdulillah enggak, ya udah gitu. Ya, udah. Ah, ya udah, Bapak pelit. Nah, tapi ya gimana ya kan sebagai suami kan ya. Pengen ngeliat istri kita cantik gitu buat oh, kita gitu buat lu juga nih. Oh, insya Allah dah ya. buat lu juga ya. Iya bener. Papur keluar gak? Iya. Keluar tapi gue nggak tahu mereknya apa. Nah apa mereknya? MS Glow nggak MS Blow nggak, gue nggak tahu. Pokoknya tuh setiap bulan Blowboard. Pasti ada apa sama masker ya? Masker yang bangpoang. Masker lumpur. Masker apa sih itu? Bukan yang udah ngebentuk muka apa, Pak? Oh, iya. Oh, Himalaya. Facial mask. Ya, facial mask. Itu pasti dia sebulan sekali. Ada tuh nyetok. Nyetok 6. Entah 6 entah 8. Kan habisin lu. Iya, setiap minggu. Ini enggak pakai satu, Pak. Iya. Jadi gua pakai sama pur. Jadi gua ikut make juga. Apalagi ya? Sebenarnya kalau kayak gitu terbebani gak tuh pagani tuh? Apa jadi kalau dibeliin gak enak pagani? Sebenarnya enggak, Pak Rama, saya enggak merasa terbebani sih. Karena kan emang enggak setiap bulan. Setiap bulan kali. Minggu ya? Enggak, kalau gua enggak. Soalnya dia kalau masih ada ya skip bulan ini jadi bodoh. Menerima apa yang gua kasih gitu. Yang buat krim bat itu beli juga enggak? Krim bat apa? Iya kan dia kalau iya ada kan ya kan. Kalau cewek tuh habis keramas pasti ada krim batnya. Oh ini conditioner. Lulur. Conditioner ya dong tahu nih. Conditioner. Ngopi. Masker lumpur segala-gala. Iya, masker lumpur. Iya. Lumpur hidup. Lumpur Lapindo. Klaimnya sih lumpur Himalaya apa? Lumpur Himalaya. Ngeduknya gimana itu ya? Nah kan saya enggak tahu. Siapa berangkat itu? Masker apa ya, lumpur Himalaya? Iya. Emang ada-ada aja ya, emang. Hah? Ini apa nih? Apa tuh? Apa contohnya? Apa tuh contohnya, Pak? Ngeres. Enggak, gua mikirin wudu kok. Wudu dipikirin. Iya. Kenapa gua kalau enggak mikir wudu jangan panik. Gua mikirnya panik. Gua mikirnya wudu kok. Iya. pakai yeah, kecil masuk ke pakai apa ya tapi lu sadar nggak sih sekarang tuh skincare tuh udah jadi kebutuhan bahkan gua lewat pabrik panah aja. Gua bukan ngandain bapak pabrik nih enggak nih tapi berarti sudah sampai tingkat kesadaran pakai skincare tuh udah nyampe ke iya ke segala ini gitu, segala penjuru semuanya udah pernah pakai gitu. Nggak tahu ya yang dibeli skincare apa gitu. Intinya udah melek ya.
Tapi udah melek, udah melek, udah sadar. Enggak, mungkin kalau kalau menurut gue mungkin lebih variatif sih sekarang. Apanya variatif? Lebih banyak. Kalau dulu kan paling skincare itu sekedar hand body. Oh itu hand body sebenarnya udah skincare ya? Iya, sekedar hand body, terus apa sih? Yang anti-UV, anti-UV itu. Bedak dingin, maksudnya lo tau gak bedak dingin? Apa itu? Kaladin, kaladin. Kaladin cair ya? Bentuknya bulu air. Kaladin cair, kaladin diseduh. Keras dikasih air terus lama-lama jadi bu, jadi krim gitu. Oh kalau sipur keras. Ya apotek ada sebenarnya lu jual enggak, Pak? Ada apa itu? Ada bedak dingin, cara bedak pro. Jadi cair. Eh, Bapak ini jual loh. Oh, Bapak jual? Iya. Apa tuh? Produk-produknya skincare. Ada kan? Beberapa. Oh, ada di dia. Motor. apa ya masuk nih bisnisnya? Lebih murah loh di dia. Iya. Iya, lebih apa aja, Pak? Terus. Skincare, Bang. Gani udah mulai pakai skincare katanya. Oh, gua sih. Bini gua. Nah, kan terbuka sendiri. Isinya apa tuh? Skincare. Tapi kalau isinya skincare. Kalau apa ya? Kalau kata bini gua sih emang harus. Oke. Rawat sih, rawat badan. Gak mesti paksain. Biarin deh, udah biarin. Tapi lu gak pake, Bro? Dipakein. Yang mana? Ya. Oh, jadi lumpur. Pokoknya semua yang di muka. Oh, semua yang di muka. Iya. Itu sama yang apa sih yang buat panda-panda itu? Mata panda. Iya, gua gak ngerti. Krim. Bukan. Suntikan. Yang tempelan di Rival palingnya. Berarti stok dari Rival semua tuh. Ada di Rival. Lagi enggak tahu. Iya, ya, cuci tangan atau gimana nih? Cuci tangan pakai antis. Ada di Rival. Iya, masuk. Pakai kayak gitu-gituan sih. Kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Kan enggak boleh sering-sering. Nanti katanya mukanya itu kering. Oh, bukan tidak kering. Oh, enggak. Itu juga, tapi balik lagi, Rival jual barang murah berkualitas. Bisa di Kasbon, bisa, Bang? Enggak bisa. Enggak bisa. Letter bisa, pay letter. Pakai pay letter. Pay letter. Kredipo bisa. Shopee ada enggak? Shopee. On the way. Tapi nyampenya lama. Nyampenya lama emang. Kayak bapak yang itu rada rating bintang 1. Kalau dia bukan skincare. Nah, bapak ini kayaknya belum tersentuh nih. Saya skincarean. Oi. Dia juga tahu. Pakai apa ya, Pak? Saya biasanya itu sepertiga malam sih. Sepertiga malam terakhir. Mantap. Skincare alami. Skincare alami ya. Jadi kalau jadi nunggu sepi ya, Bang. Saya makinnya sendiri, Pak. Saya ada stoknya sih. Iya. Kalau saya ini kalau perlu aja ada ya. Biasanya sih kalau ini jadi saya suka saya tampung. Oh iya, saya tampung, sendiri terus saya oles-oles krimi gitu. Itu bisa mengawetkan kulit. Lihat kan? Saya seperti orang umur 30 kan? Iya. Penuh andin ya, itu Anda penuh andin. Soalnya saya ingin terlihat dewasa. Jadi kalau ingin terlihat dewasa ada. Gitu. Tuhan lu ya sama gue ya. Balik lagi. Kalau cowok nih, Papur kan kayaknya metro nih. Metroseksual dia. Metroseksual dia. Cuci muka enggak? Cuci muka lah. Pakai apa? Sabunnya apa? Iya. Apa sih namanya ya? Gua lupa. Biore. Dengan clear itu buat Nivea. Dengan clear itu buat apa ya? Ada rambut lah. Bener ya bentuk yang warna-warna ya? Iya. Iya, warna bening. Cocok. Ganti-ganti. Dulu gua ganti-ganti. Enggak cocok ke situ. Cocok. Berapa? 30 ribuan. Kebetulan ada toko saya para wanita. Oh, Rival. Belinya di Rival. Berapa, Pak? Lupa saya harganya. Nanti PDF-nya nih ada di bawah nih, ini nih, link price list-nya nih. Iya, belinya dari Rival. Oh, belinya dari Rival. Udah itu doang, enggak lagi. Udah itu doang sih, kalau yang itu mah dipakai. Copot, boleh. Apa ya, boleh bantu. Tepok ABC, tepok ABC. Mana? Bapak cuci tangan, cuci muka pakai apa? Saya enggak pakai apa ya, cuci muka gitu, Pak. Soalnya kalau pakai yang apa sabun gitu tumbuh jerawat pasti. Berarti lu pakai saya enggak, saya air putih aja. Air putih. Susu. Kayak Raisa
kadang li mineral juga biar ada manis-manisnya gitu. Oh. Tahan kalau Pak Imam mulai kesel, tahan. Itu banyak yang bisa dilempar kok. Tapi tolong dikekang. Tapi bener pasnya kalau pakai sabun-sabun gitu suka jerawatan. Sama kayak gua, bro. Iya, makanya. Oh, kita itu harusnya organik aja Pak Imam ya. Gua mah sabun badan sih di atas itu langsung. Wah, ini baru the real man, sabun badan, sabun muka juga. Tapi jangan enggak main maksudnya gitu itu langsung. Terus cepat ya. Pakai sabun full sulfur Pak Imam. Sulfur. Tunggu dulu, ada tuh yang ada di toko gua baru. Ya ada. Wah, itu sabun sulfur. Sepultura. Itu sepultura. Ya sepultura. Ada yang tahu, Bang? Enggak tahu gua, tahu Ben. Sepultura. Sepultura. Nah, Pak Rival berarti kan yang punya toko nih banyak pilihan nih, makanya apa Pak Rival? Ngambil apa beli juga kalau di toko sendiri, Pak? Saya kadang ngambil, kadang beli, Pak. Kalau sepi ngambil ya, kalau ada bapak beli ya. Iya. Kalau buat muka-muka yang sensitif kayak Pak Imam gitu, cocoknya pakai sabun apa, Pak? Lah emang bukan mukanya sensitif, apa? Hatinya. Ya cuma hatinya, Pak. Oh, apa lagi, Pak Imam? Ada lagi, Pak. Gak boleh sebut, set pantat. Kulitnya. Kulit yang mana, jangan ditahan. Kulit yang mana? Pak Imam tuh pakai Johnson & Johnson. Gile, bedakannya bedak purul nih, Pak. Bedak purul, iya. Kalau pagi Pak Imam masih dijemur, mamanya. Mau berangkat kerja. Gambar Batman gitu, Bang. Apa? Itu parfumnya. Oh, itu parfumnya. Iya, itu namanya D&D. D&D dijual juga. Dijual juga. Dijual juga. Di apotek apa sih namanya? Bina Sehat. Bina Sehat alamatnya nih di mana, Pak Rival? Jalan Benda Timur 14. Jalan Benda Timur 14. Pamulang Permai 2. Tapi Bina Sehat. Oh gitu. Kalau mau beli hubungi Pak Pal dulu nih. Kalau mau pesan hamin 7 ya, pemirsa. Panjang juga penantian ya, mau bedakan, mau sabunan lama ya. Hamin 7. Rating bintang 1. Gojek bintang 1 ratingnya. Kalau dulu waktu SMA itu pemilihan sabun muka tuh repot enggak? Repot. Kan lagi dulu jerawatan enggak dulu? Iya, masa puber-pubernya ya. Jerawatan ya. Lagi sering-sering keluar ya. Semua mau di. Iya. Enggak, karena kayaknya sih karena sering begadang juga. Oh, sekarang begadang nih, bohong. Iya. Karena begadang juga. Apa SMA dulu? SMK sih. Oh, SMK. SMK, gue juga, Bor. Pak ini SMK juga. SMK, Pak. Pak Pak SMK juga ya? SMA. Oh, SMA. Sama saya berarti. SMA negeri yang lumayan isinya orang-orang pinter di. Oh. Apa itu? Gua
anaknya jerawatan. Kira di ampas. Wah, mati mah. Gerinda. Gerinda berarti partai. Prabowo. Gerinda. Gerindra. Tadi sampai mana? Oh, saya dibeliin. Iya, dibeliin. Ada dua. Dipakai sama siapa? Ada sama emak gua. Oh, malu. Ada krim malam. Jadi kayaknya emak gua beli, gua dibeliin juga. Ini siapa tuh cocok jerawat. Bener. Kan jerawat hilang, muka gua putih. Tapi kan ini tetap hitam, leher tetap hitam. Iya, gua pernah ngerasain itu. Bahaya itu. Itu bahaya. Wah, pas gua dibeli begini gua nih. Muka putih, leher hitam. Itu lucu banget ya. Gua kan krim malam mengandung melamin. Melamin Ricardo. Melamin sih. Gue salah nyebut ya? Apa sih? Iya, ada. Bukan kayak piring. Ada. Apa sih yang melamin ya? Melamin bukan lilin ya? Lilin. Iya. Lilin. Apa sih? Merkuri kali, Merkuri. Melamin. Enggak, nanti durasinya kelamaan ini. Tapi udah 20 menit loh, Pak Imam. 16. Terus gimana? Ya udah kan ada ayah. Kata sekitar lu gimana? Ya gua malu, Pur. Gua lu malu. Ya malu terlihat jelas, Pur. Iya. Makanya peleher parah banget. Gua enggak tahu. Gua mah asal aja. Gua mah asal aja. Cuma segini doang. Kayak bal piring yang paling kecil. Kalau gini kayak balsam caplang yang paling kecil segini doang. Tapi muka lu bersih. Bersih, tapi begitu setelah gua berhentiin pemakaiannya. Ya. Timbul kembali. Balik lagi. Jelek lagi gua. Jelek lagi. Jelek lagi. Tunggu pada saat gue pake ada yang bilang ganteng mana, Pak? Ada. Ada ya? Emak. Okay. Karena duduk keluar modal. Oh, iya, kasihan. Kepuasan diri sendiri. Iya. Enggak boleh pakai gitu bilang ganteng. Gue mau kecil dan bilang ganteng, gua. Sehabis itu ini kan berarti gagal nih. Berarti gagal. Akhirnya gue berpedoman bahwa ini akan bersih pada waktunya nanti. Berarti lu gak cuci muka? Ya cuci muka, cuci-cucinya aja. Kayak Pak Imam, apa aja. Seandainya sabun disitu gue cukup pakai cuci. Sunlight aja gue pakein cuci muka dulu. Seadanya aja ya. Yang penting wangi. Kan sabun gitu. Lebih ke yang biru-biru itu apa buat lantai itu buat WC. Iya, itu kan tajam. WC. Pantes, Pak ya, jadinya begini. Iya, karena tipis. Sunlight. Cuci muka diginiin. Untung gak pakai attack kekuatan 1000 tangan ya. Kayak Honda. Bapak terlalu baik gaya. Alfi masuk nih, masuk nih. Alfi, Alfi, Alfi. Iya, iya, pakai. Pasti pakai, yakin gua. Ah, sih, gua. Apa sih? Gua lihat dong. Gua ketumbuhan kopi. Ya enggak apa-apa, daripada duduk. Masuk enggak sih? Enggak masukin aja si Alfi penutupan nih. Ya. Udah sampai si Alfinya aja di Jumaes kan. Otaknya katanya udah. Ada, Bi. Terakhir nih, Bi. Seberapa pentingnya skincare di masa kini, Kipi? Eh, sana dong. Sahrin. Alfi ini untuk baru diketahui, TikToknya Alfi Sahrin. Inilah. Kalau menurut gua... Oh, ini hasil skincare, Bi. Enggak, gua gak skincare-an, enggak. Kalau di masa sekarang sih ya, orang-orang itu lebih mandang fisik. Enggak, maksudnya lu tau gak sih status sosial kalau lu ngeliat oh cowok ini ganteng diperlakukan beda, ini jelek beda. Tapi enggak semuanya dari skincare sih. Ya. Kalau skincare penunjang. Penunjang. Jadi SPK tuh. Tuh SPK sih. Republik. Rival jual. Dua. Natu Republik.
publik. Hanya ingin kau tahu. Ya ya ya, topiknya kesana. Penutupan. Oh begitu. Jadi kalau sekarang cewek enggak pakai skincare itu aneh. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi udah cakep. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ada enggak sih? Ada, wanita-wanita desa ada. Ini bang menambah ini umur apa mukanya dia terlihat lebih 30-an lebih dewasa. Berlandin orang pada anti aging ya. Aging gua oke aging ya. Oke aging santai. Tapi yang muka dilaster-laster itu buat apa sih? Itu biasanya teroris yang dewasa. Dia total di sini merah. Biar gitu. Laser ya ini jokes bapak-bapak ya. Laser-laser itu maksudnya ini pak gitu. Jok bepak-bepak nih 20 menit. Kita tutup dengan jokes bepak-bepak ya. Kota apa yang isinya bapak-bapak semua? Kota? Ya. Indonesia. Indonesia. Purwokerto. Close. Hampir. Tutup dengan jokes bepek-bepek tadi. Buat cowok-cowok yang bawa skincare kan kata Alfi gak ada masalah. Itu emang peningkatan apa mutu apa? Kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri. Buat cewek-cewek yang bilang cantik itu dari dalam berarti kamu jelek. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bye-bye.